أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap-ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syaru man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir.
mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku lu qawli hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.